Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hadiah untuk Muslimah. Nah, kali ini kita sedang melakukan pendistribusian hadiah buat adik-adik yatim yang ada di Pondok Yatim Ad-Duha. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Proses kata sambutan sama MC sama oleh Kak Dida dan juga diisi oleh kata sambutan dari Bude dan perkenalan buat santri-santri yatim yang ada di Pondok Yatim Ad-Duha. Bude Fanani, beliau merupakan seorang pembina di Pondok Yatim Ad-Duha. Ketulusan Bude Fanani mengasuh belasan santriwati untuk belajar Al-Quran sudah tidak diragukan lagi. Awalnya adalah ini anak-anak dari kerusuhan Sambas, lalu diambil dari BKMT untuk tinggal di sini. Pertamanya ini dimulai adalah tahun 2007 sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah juga udah qadarullah mungkin untuk saya sebagai pengasuh, karena suami udah diambil Allah, maka digantilah dengan anak-anak yatim ini. Alhamdulillah anak yang diasuh pertama kali hanya 4 anak. Dan alhamdulillah sekarang udah sarjana semua, dari Putus Sibau 1, dari Sambas 3. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan, yaitu bertambah lagi, total sekarang semua alhamdulillah 15. Nah, begitu. Sebelum kita bagiin hadiahnya, nah kita mau foto-foto dulu bareng adik-adik yatim dari Pondok Yatim Ad-Duha. Semoga barokah kak, bilang-bilangnya semoga bermanfaat ya. Amin. Baru aja kita tadi menyerahkan hadiah ke adik-adik yatim di Pondok Yatim Ad-Duha. Perkenalkan, nama saya Nur Sintawati, saya berasal dari Sungai Bulan. Usia saya sekarang 17 tahun. Saya tinggal di Pondok Yatim Ad-Duha sekitar sudah 1,5 tahun. Kenapa saya di sini? Karena awalnya saya ingin melanjutkan sekolah, tapi saya tidak punya biaya. Terus orang tua angkat saya, nyuruh saya ke sini. Dan di sini akhirnya saya sekolah juga. Dan saya di sini bahagia bisa sama-sama kawan saya dari beberapa daerah. Alhamdulillah saya juga bahagia karena saya juga memiliki saudara-saudara yang baik, pengasuh yang baik yang peduli sama saya. Muslimin haribaanku, putra putri panti asuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Murah Maha Ramah. Masya Allah, luar biasa sekali lirik yang mereka nyanyikan. Sampai-sampai aku pun ikut menangis. Sungguh, begitu luar biasa Bude Fanani membimbing mereka menjadi muslimah yang lebih baik. Tak terasa, waktu terus berlalu dan kami pun harus berpisah. Adik-adik, makasih ya. Sama-sama. Nah, itu dia barusan kisah perjalanan kami dari program Hadiah untuk Muslimah, dari proses menyerahkan hadiah buat adik-adik yatim di Pondok Yatim Ad-Duha. Nah, nantikan program Hadiah untuk Muslimah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiah untuk Muslimah, kami bahagia.